Halo guys, kembali lagi di channel Bayu Aisandra. Di video kali ini, aku ingin bermain game. Jadi, aku baru dapat website. Ini gamenya ini, kalau kalian ingat, di pada saat zaman-zaman warnet, itu namanya prip.com atau game.co.id. Nah, jadi ini mirip-mirip kayak gitu. Cuman, ini di Android. Nah, jadi gamenya itu ada kayak Subway Surfer, kayak Stickman, kayak gitu. Jadi ini ada di Android. Jadi cekidot aja ya. Aku nanti akan memberikan juga websitenya biar kalian tahu. Oke, ini aku lagi megang HP nih. Gini aja ya, atau gini? Ya gini aja lah ya, biar nampak. Jadi kan namanya itu Poki.com. Nah, di sini ada berbagai banyak game. Mulai dari Uno, Subway Surfer, tau lah kalian kan. Temple Run juga ada. Banyak sih gamenya, sampai di bawah ini pun masih banyak. Jadi, aku ingin nge-review satu game aja lah ya di video ini. Jadi, aku tertarik ada satu game sih. Yang aku tertarik ini dia. Judulnya itu Save Fall by Bikas. Nah, kita play aja. Ini dia. Aku tuh udah mainkan Udah dua rintangan udah aku lewati. Jadi kita ulangi aja ya, biar kalian tahu gimana cara mainnya. Jadi kayak gini perampakannya. Ya, ini juga ada tutorial. Seperti ini. Terus ini. Jadi dia itu kita membentuk suatu barang untuk menjadi, gimana sih bilangannya? Kita membentuk suatu barang gitu yang diberikan mereka, ya secara acak-acakan kayak gini. Kita nyusunnya, kita susun seperti ini, susun, tas. Ya itu. Terus lanjut yang ketiga. Kita susun ini kayaknya rumah Yunani gitu. Ya ini dia. Kayak gitu gamenya. Jadi lebih mempermainkan otak kita gitu. Ini. Ya, ini jadi tameng. Keren. Sebenarnya banyak juga game-game yang lain gitu. Cuman aku tertarik lihat game ini. Jadi aku mainkan ulang aja ya. Gini. Aku masih ingat-ingat juga pola-polanya. Ini dia. Lanjut. Ini. Oke. Ini gimana ini ya? Ini aku lupa. Kayaknya ini diberdirikan. Oh enggak. Oh no. Berdiri kayaknya ini. Berdiri. Ini gak bisa berdiri. Terus ini gak bisa ya. Oh ini di bawah. Ini terus. Oke. Ini kayaknya kurang menantang kan. Jadi aku cobain. Gimana sih ini? Cobain yang belum ku coba. Bisa. Ini yang ketiga. Ketiga, oke. Aku coba yang ketiga. Kita mainkan kira-kira ya sampai habis ini ya, stack 3 nya ini kayaknya berat, lebih rumit sih ini, susah ini. Oke, udah kelihatan polanya. Oke, jadi rumput yang indah. Oke, yang kedua. Memang semakin lama semakin rumit sih, semakin banyak potongan-potongannya. Jadi kita pun gak disuguhkan apanya, fotonya gitu, tidak disuguhkan. Jadi kita yang harus menebak sendiri. Kayaknya udah kelihatan ini, gimana ini? Kayaknya masuk ini, gak bisa masuk. Gak bisa. Oke, jadi
orang India. Oke, ini masuk. Masuk. Oke. Ya. Jadi di game di apa di game ini banyak sih. Banyak game-game yang menarik yang bisa kalian coba. Lagian ini gamenya online gitu. Kalau kalian apa kan? Kalian download kan? Kena apa lagi? Apa? Memori kalian penuh kan? Dan kalau HP-HP-nya yang nggak bisa gitu kan? Ya kepaksa main game online kayak ini gitu. Ini bentuk apa sih? Oh ini masuk. Oh ini nih. Oke, tunggu. Oke. Loh. Sangkut. Loh. Oh, tunggu. Ini kebawahin dulu. Ah, ya oke. Ini. Lah, ini masuk. Atau ya, aku mulai bingung. Oh ya, ini dia. Ya, ini apa? Bingung. Oke, yang keempat. Kita lanjut lagi. Jadi emang game yang satu ini sangat menguras otak ya. Semakin tinggi levelnya semakin susah. Ini kayaknya membentuk orang sih. Orang yang ngapain? Ini enggak, no. Ini kayaknya temannya, cuman aduh. Semakin tinggi levelnya mau semakin susah, guys. No. Ini kayaknya tubuhnya. Ini kok enggak ada tubuh tengahnya gitu. Nah, pun bingung. Oh, ngerti. Kayaknya aku paham. Tapi berantakan sekali ya. Kita masukin dulu tubuhnya. Loh. Ini dulu enggak? Langsung tubuh. Terus dari ini gini. Guys, aku kebingungan. Loh. Ini orang apa sih? Aku bingung. Hah, gak masuk. Ini gak masuk. Loh. Masuk. Ini kah? Nggak nyambung. Ini kah? Gini kan? Nggak nyambung, guys. Apakah ininya di atas? Oh, come on. Ini sangkut nih. Kok rada susah ini. Nggak dapat ku polanya. Ini kaki kan? Kaki. Ini badan. Kaki kok kayak gini? Oh gini. Oh, dapat. Nih. Baru kita buat lingkaran tadi. Eits, kan? Sangkut. Sangkut. Aduh. Jadi kita harus tahu polanya dulu, guys. Terus gini, kan? Terus dari kakinya gini. Terus gini.
Ini, aduh, kasih lewat dulu. Oke, ini dia. Oke, sip. Ini, loh, kalau ini nyangkut. Sangat susah ya. Udahlah, ini yang kelima, yang terakhir aja ya. Emang penuh dengan penghayatan mainnya. Kayaknya kita harus live streaming sih, biar lebih asik mainnya. Ini. Oke, ini. Ini kayaknya udah kelihatan bolanya. No, ini emang di atas ini. Iya kan? Oh, tunggu, ini dulu masukin. Ini enggak cocok. Terus masukin. Lawan toh dulu situ. Ai, masuk. Oke. Okay. Iya kan? Loh enggak. Atau lo. Ini kah? Atau ini non masuk. Oh, ini non masuk. Terus ini. Terus ini. Enggak. Ini ya. Ini tuh ya. Oke. Okay. Ini temannya. Ada susah masih. Ah. Oh, ini belum masuk. Ah, oke. Oke. Jadi kesimpulannya di apa tadi? Di poki.com ini ada banyak lah pokoknya game-game yang seru, game yang bisa membuat kalian itu jadi bahagia gitu. Bisa juga kalian nggak bisa mainin di HP kalian. Ya, di sini. Misalnya kan ada banyaknya file gitu di HP kalian. Jadi, nggak bisa download. Udah, memori penuh katanya. Jadi, di poki.com ini kalian bisa mainkannya secara gratis. Oke. Okay. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena itu akan membantu saya menjadi lebih semangat mengupload video-video selanjutnya. Oke, okay? Terima kasih yang sudah nonton. See you next video.